Dua SKBJ Menteri ini sudah melanggar keadilan. Atau dia bukan orang pendidikan? Ngerti nggak dia pendidikan Menteri Pendidikan ini? SKB 3 Menteri sangat berlebihan. Bisa akibat SKB 3 Menteri. Jadi ini Mama ingin agar para da'i di Sumatera Barat ini menyampaikan resah dan usul di mimbar-mimbar waktu hari Jumat. Itulah harapan ini Mama kepada ulama, bahwa kita sudah risau dan usul. Yang kedua, SKB 3 Menteri ini sudah melanggar keadilan. Yang ketiga, SKB ini sudah melanggar HAM. Yang keempat, SKB ini sudah melanggar hukum. Oleh karena itu, mohon dukungan Dewan, mohon izin Dewan yang terhormat, izin kita semua, bahwa Elkam kemarin sudah sepakat dengan beberapa kawan, mudah-mudahan yang lain ikut, sudah menetapkan, sudah mengesahkan 100 pengacara untuk satu membuat surat ke presiden agar presiden meminta 3 menteri itu merevisi atau mengoreksi SKB 3 menteri itu sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia. Yang kedua, langkah hukum adalah kita menggugat ke Mahkamah Agung agar kalau kita lihat sudah melanggar keadilan, sudah melanggar hukum, sudah melanggar HAM, kita mohon kepada Mahkamah Agung agar SKB ini dibatalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden yang keempat adalah kearif lokal yang dari Malah sudah tidak ada persen syarat-syarat persen ikutabullah. Jadi kita akan buat surat juga kepada sudah konsep itu kepada Bapak Presiden, kemudian ditembuskan kepada 3 menteri itu. Gugatan kapan rencana kita layankan? Itu kami sudah ini akan rapat lagi. Kan sudah kita buatkan apanya, gugatannya sudah dibuat. Jadi kapan rencananya mau hari Minggu besok tim akan berangkat ke Jakarta, mungkin hari Senin kita daftarkan ke Mahkamah Agung. SK Dinda lihat tadi ada sekitar 20 orang pengacara ini yang telah mewujudkan dan menghimpun semua konsep yang akan disampaikan oleh Mahkamah Agung. Dan mereka dalam beberapa hari ini akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tentang gugatan ini. Nah, dari itu kita juga memang mengundang para perantau-perantau yang ada di Jakarta untuk mereka berhimpun semuanya, menyampaikan dan melakukan proses Mahkamah Agung ini, termasuk Bapak Samsudjar. Hingga sekarang advokat yang mendukung, yang tergabung di sini udah berapa jumlahnya, Bang? Ini kan 300 orang yang akan bergabung itu. Mereka sedang dihimpun tentang surat-surat advokatnya, karena mereka akan tanda tangani semuanya nanti bahwa agar kesahan dia sebagai advokatnya jelas gitu. Betul. Ya, supaya tidak dianggap liar gitu. Ya. Dijadwalkan gugatan kita masuk ke MA ini kapan nih, Bang? Dalam minggu depan harus masuk. Jadi kan itu 30 hari dan gugatan hukum ini 40 hari setelah masuk ke MA akan ada putusan. Ya. Kita harapkan ini dalam sidang terbuka disampaikan oleh MA, sehingga hendaknya ini kegalauan masyarakat Sumatera Barat bisa terjawab gitu. Dari dalil-dalil yang dikemukakan advokat kita, Abang yakin gugatan kita diterima? Oh, sangat yakin. Banyak sekali undang-undang, mulai diundang ke pemerintahan, undang pendidikan sendiri, undang 45,
pasal 3133 itu yang telah dirubah itu, bagaimana negara mengutamakan tentang jaminan pendidikan dan tujuan pendidikan itu adalah kan menciptakan manusia yang berakhlak, yang budi pekerti. Kalau mereka diberikan kebebasan seumur itu, budi pekerti apa yang kita mau kita berikan kebebasan kepada mereka? Namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, justru kita berbudaya dilarang gitu. Nah, itu yang kita gugat. Kalau ya jangankan itu, yang haknya sendiri ya, ada seorang ayah baru meninggalkan anak yatimnya umur 12 tahun. Dia meninggalkan uang katakanlah 100 juta. Maka uangnya belum boleh diberikan sama dia. Tunggu dia dewasa dulu. Supaya harta yang betul-betul haknya dia itu belum boleh diberikan sama dia. Apalagi kebebasan itu tidak haknya pada anak-anak. Maka kalau paspor ya, anak-anak itu kan tidak boleh punya paspor sendiri. Kan atas nama ibunya. Bahwa dia belum punya hak gitu, baru punya orang tuanya. Nah, ketika ada anak-anak yang tidak mau, tidak boleh sang gurunya mengatur, menghimbau dan sebagainya, celaka. Mungkin untuk 5 tahun ke depan mungkin aman-aman saja ini. Tapi jika besok ada yang nyeleneh, ada pula yang akhlaknya kurang bagus, orang tuanya juga tidak perhatian, dia pakai rok lagi, agamanya Islam, lengannya pendek, rambutnya diwarna-warnai, membuat cemburu kepada anak-anak perempuan yang lain. Karena fitrahnya sang perempuan itu memang memamerkan kecantikan dia. Nah, ketika cemburu mulai buka, mungkin ya untuk short time mungkin aman, tapi untuk long term tidak aman. Oke. SK Tiga Menteri. Oke, Bang. 300 advokat itu Pak, itu dari Sumbar semua atau gimana ya? Bisa juga luar Sumbar, karena advokat Sumatera Barat yang berada di luar Sumatera Barat juga ada di Jakarta khususnya. Seperti Pak Samsu Jalal juga menyatakan untuk ikut dalam hal ini dan dia leading ini.